bos pom bagian bos pom ya. Ini bagian crankshaft. Nah, ini bagian polinya. Kaper baik. Lanjut pemasangan poli. Ini pemasangan seal bos pom. Seal bos pom ada. Lanjut kita pasang. Pasangan gear bos pom. Pasangan gear bagian makan as. Oke, lanjut kita proses ke pemasangan timing bell. Syaratnya, jadi sebelum masang harus dibunyikan dulu. Biar apa ada bunyi-bunyinya. Biar ada bunyinya ya. Ini kalau masang timing bell nih harus asal-asalan. Asal-asalan aja ya. Yang penting. Yang penting hidup. Penting hidup. Tidak untuk ditiru ya guys, ini adegan yang berbahaya. Nah, ini tidak masuk guys. Ini harus dilakukan oleh tangan-tangan ahli yang sudah berpengalaman di bidangnya. Jangan untuk yang tidak ahli, karena membahayakan si dompet guys. Bagian crankshaft juga ada bagian topnya. Bagian as itu juga ada. Bagian sini. Nah, ini ya. Selanjutnya di bagian bos pom juga ada. Bagian bos pom ini sudah. Bagian bos pom ya. Ini bagian crankshaft. Nah, ini bagian polinya. Oke. Kalau untuk
proses pemasangan timing bell.